Bagi warga Perak, anda pasti mengenali dan pernah datang ke tasik popular iaitu Tasik Cermin kan? Ia bukan sahaja tarikan bagi orang Perak, malah tarikan buat pelancong juga yang datang ke negeri itu. Jika anda masuk saja ke sana, anda pasti akan dapat lihat keindahan tasik dan pemandangan hijaunya. Namun, baru-baru ini tular di media sosial TikTok memaparkan video seorang lelaki melakukan aksi terjun ke dalam tasik itu telah mendapat kecaman ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan seorang lelaki berpakaian serba hitam sedang bersedia untuk melakukan aksi terjunnya ke dalam tasik itu. Malah, dia melakukan aksi terjunan itu beberapa kali sambil dilihat beberapa orang pengunjung yang berada di situ. Situasi itu membuatkan ramai terkejut melihat aksinya itu. Difahamkan, lelaki itu adalah warga Arab dan bukan warga negara Malaysia. Menurut sumber, kejadian itu ternyata mendapat perhatian Majlis Bandaraya Ipoh. Pihak mereka juga sedang menyiasat individu di dalam video tersebut. Dalam pada itu, tinjauan di ruangan komen mendapat rata-rata netizen turut meluahkan rasa marah mereka terhadap individu tersebut. Berikut merupakan antara beberapa komen dari